220 gram daging sapi, aku pakai khas dalam ya. Lalu untuk bumbu marinetnya ada setengah sendok teh merica bubuk, atau boleh juga ganti lada bubuk ya. Lalu ada 1 sendok teh garam. Nah sekarang dagingnya kita lap-lap ya, biar kandungan airnya berkurang, kandungan air dan darahnya ya. Jadi permukaan dagingnya tuh harus kering guys. Nah sekarang ini garam dan mericanya kita campur aja. Lalu kita sprinkle ke atas daging ya. Lalu rub-rub biar meresap. Sisi sebelahnya lagi kita sprinkle, lalu kita rubbing. Kalau saya sapi sendiri kan biasanya setelah digaramin itu didiamin sekitar berapa semalaman ya, semalaman digantung gitu dagingnya, ini si garamnya meresap. Ini karena homemade ya, jadi kita diamkannya sekitar 10 menit aja, 10 menit sampai 30 menit ya di kulkas. Untuk tumis sayurannya aku pakai daun singkong 1 ikat, boleh ganti daun pepaya ya. Lalu untuk bumbu irisnya ada 4 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, 3 buah cabai merah keriting, dan 2 buah rawit merah ya. Semuanya diiris. Lalu untuk seasoningnya aku pakai setengah sendok teh gula, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh totole. Bisa diganti kaldu bubuk lainnya ya. Nanti untuk seasoningnya kalau kurang garam atau gula boleh ditambah lagi ya. Nah sekarang kita tumis dulu ya bumbu irisnya, ada bawang putih, bawang merah. Lalu ada irisan cabai. Nah, ini udah layu, sekarang tambahkan daun singkong. Ini daun singkongnya direbus ya, habis itu diiris. Bumbui dengan garam, lada, gula, kaldu bubuk. Larutkan bumbu, tambahkan air dikit aja, 3 sendok makan ya. Tes rasa. Oke, ini udah pas ya. Sekarang kita angkat. Panaskan panggangan ya, lalu tambahkan mentega 1 sendok. Lalu tambahkan daging. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, masing-masing sisi aku masak sekitar 3-4 menit ya. Sekarang kita balik. Ini udah cukup ya, sekarang kita matikan apinya lalu kita resting selama 10 menit ya. Untuk bahan sambal matahnya ada 8 butir bawang merah ya, diiris tipis, 3 batang serai ambil bagian putihnya, iris juga, 1 butir bawang putih diiris, 1 buah jeruk limau ya, ambil airnya atau boleh diganti dengan jeruk nipis atau jeruk lemon, 10 buah rawit merah diiris, 6 lembar daun jeruk ya, buang tulangnya lalu diiris tipis, 6 sendok makan minyak kelapa ya, boleh ganti minyak lainnya, minyak sayur lainnya ya, lalu ada setengah sendok teh terasi sangrai, 3/4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, nanti kalau kurang boleh tambah ya untuk seasoningnya. Oke, sekarang ini minyak kelapanya kita panasin dulu ya. Oke, sekarang ya kita campur semua bahan sambal matah ke mixing bowl, bawang merah, serai, daun jeruk, cabe, bawang putih, jeruknya nanti aja ya terakhir, terasi, gula garam, aduk. Nah, lalu sekarang kita siram dengan minyak kelapa yang udah kita panaskan. Aduk kembali. Nah, sekarang kita siram ya dengan air jeruk. Bijinya jangan diikut sertakan ya, nanti jadi pahit kalau kemakan. Nah, ini dagingnya ya setelah kita resting selama 10 menit. Sekarang kita iris tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini well done ya guys, tingkat kematangannya. Tadi masing-masing sisi aku masak 4 menit. Kalau mau medium well dimasak 3 menit aja.